silakan duduk. Kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Saya lari dari rumah. Nah, tolong pulang ke rumahmu. Kamu tidak sepatutnya berterima kasih kepada saya. Kamu harusnya berterima kasih kepada orang tuamu. Bayangkan kamu berterima kasih kepada saya. Saya cuma memberikan kamu satu piring nasi. Saya cuma memberikan kamu satu dua piring nasi. Kamu menangis berterima kasih kepada saya. Sementara ada orang tuamu di rumah yang menangisimu. Kamu pergi berhari-hari. Kamu pergi berminggu-minggu. Kamu tidak pulang sementara mulai dari bayi sampai kamu umur 15 tahun. Siang malam dia memasakkan kamu. Bangun tengah malam tapi kamu menangis. Mencibokkan kamu. Diberikan kamu apa yang kamu mau. Ketika kamu sakit dia rela tidak tidur. Itu dilakukan oleh orang tuamu demi kesolehan kamu. Tetapi kamu pergi dari rumah membuatkan orang tuamu itu bersedih di rumah. Akhirnya anak itu baru sadar. Dia pulang ke rumahnya. Dia langsung peluk orang tuanya. Dia peluk ibunya. Ma,